antara apa ni, electric potential ni V ni dengan EMF lah, di mana EMF tu adalah electromotive force. And then kita ada P equals to IV, I square R, V square over R, and then kita ada work ataupun energy ataupun sebab dia joule-joule, ini pun boleh jadi U lah. So then kita masuk kepada 27, yang ini adalah paling senang, iaitu potential divider. Dan last sekali kita ada tambah satu lagi formula, R1 over R2, yang ini adalah potentiometer. So kita ada banyak ni, so ada berapa, 10 lah, ada 10 formula yang kita kena tahu lah ya. Okay, so kita masuk kepada, saya keluar, saya nak buat yang bawah sekali lah sebab kita baru belajar pasal potentiometer, potential divider, so benda tu fresh lagi, so kita buat ni dulu nombor 10. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Figure 3.5 show arrangement in resistor R1, R2 range in series. Kalau dia cakap straight in series, even though dia ni adalah dalam parallel. Kalau you tengok, ini adalah dalam bentuk parallel. Tapi ingat tak saya cakap, ini sebenarnya adalah multimeter. Ya, dia yang cucuk dua tu. Cucuk, dia ada dua cucuk tu kita tu. Lepas tu kita nak baca. Kita nak baca voltmeter tu. Dia bukan voltmeter yang awak buat masa eksperimen tu lah. Dia cucuk sekejap. So sebenarnya ini kita anggap dia macam ni. Dia dalam keadaan series R1, R2. Eh, boleh tak ni? Awak dengar ke tak dengar saya cakap ni? Dengar, medium. Dengar. Okay, so ini adalah, bila nampak je ni, oh ini adalah potential divider. So potential divider sangat senang. Kita akan guna formula V tu lah. Okay, disebabkan soalan suruh determine potential difference across R2. So kita guna V, disebabkan dia tulis V, tu buatlah V kan. Sama dengan siapa duduk depan V, R2. R2 berapa? 2 bahagi 3 tambah 2 darab dengan 12. So awak akan dapat 2 bahagi 5 darab 12. So 4.8 lah. So awak akan dapat 4.8 volt. So itulah jawapan dia lah, 4.8 volt. So kalau dia minta V dekat sini, V1 sama je lah. V1 sama dengan 3 bahagi 3 tambah 2 darab 12. So you akan dapat 3 bahagi 5 darab 12. So jawapan dia 7.2. So 7.2. So kena tahu eh beza ni dengan ni lah. So even tu kalau dia minta V ke 10 pun, ingat R dia ni R orang depan dia. Bahagi total darab dengan EMF total. So you akan dapat ni. So potential divider adalah sangat senang. Kalau awak boleh buat apa yang saya bagi tu, awak boleh buatlah yang ni. Okay. Boleh eh potential divider? Okay kan? Potential divider. Aziz ada Aziz? Aziz? Boleh. Boleh. Darin boleh. Darin. Ya. Yeah. Tapi jawapan dia 4.8. Tadi saya dapat 4.8 apa? Dia nak V yang ni. Tadi kan ada dua saya buat. Satu yang untuk V yang ni. Satu lagi V yang ni. Yang mula-mula saya buat tu. Salah-salah medium. Sorry. Yang ni saya bagi contoh kalau dia minta satu lagi lah. Dia saya kata determine the potential difference across R1. Yang itu kalau dia minta dekat R1 lah. Jadi dia minta dekat R2 je. So maknanya dia, kita buat dekat R2 sajalah yang ni. V sama dengan 2 bahagi 2 tambah 3 darab 12. Dapatlah 4.8. Okay, seterusnya yang inilah yang Tan Jeman suka ni lah, iaitu potentiometer. Potentiometer ni pertama sekali kita akan tengok kepada dia punya ada anak ke tak, dan R besar ke R kecil. So kita tengok, oh ada galvanometer, memanglah dia adalah potentiometer. So you kena tahu bezakan adalah potentiometer, Kirchhoff dengan potential divider, tiga tu. Aku tak suka pula. Okay, figure 3.6 show a potentiometer consists of wire CE. So LCE dia bagi 100 cm, dan dia bagi RCE sama dengan 4 ohm, dan dia bagi EMF dia adalah 1.5, and then dia bagi internal resistance. So dia ada R, dia ada R kecil, dia ada anak kecil. Lepas tu dia ada bagi X, dia ada R besar pula. So dia ada dua-dua lah, dia ada R kecil dengan R besar.
Okay, then dia tanya when EMF 1 is connected to the potentiometer, the balance, when we talking about balance, we are talking about G equals to 0 lah. The length of CD adalah 45.5 cm. So, determine E1. So, kita nak cari nilai E1 ni lah. Okay, so macam saya cakap, bila nampak je ada ini dengan ini, so you kena guna formula Love lah. E1 over E2 sama dengan L1 over L2 sama dengan R1 over R2. So kita akan guna yang belakang dulu. So kita guna yang belakang. LCE over LCD sama dengan RCE over RCD. So LCE 100, LCD 45.5, RCE 4, RCD tak ada. Gunakan apa information yang you ada lah. So, you akan dapat RCD. So, kita kira lah RCD 100 bahagi 45.5. Lepas tu 4 bagi answer lah. So, you dapat 1.82. Okay, saya boleh check betul ke tak betul. Saya tengok kalau RCE, RCE ni panjang dia dari sini ke sini ni. C ke E adalah 4. So maksudnya kalau panjang dia from C to D sepatutnya less than 4 lah. So betul lah dia less than 4. Ha, kata kalau you dapat 100 salah lah. Mungkin you salah tukar unit ke apa ke. Ha, yang ni saya tak tukar unit because dia CM-CM, so you can cancel lah. Tak perlu tukar unit. Okay, belum jawab akhir lagi. Okay, dah settle tu kita kena buat love. Love tanjiman cantik. Love tanjiman cantik. Ha. Okay, so kita buat E1 over E2 sama dengan R1 over R2. Okay. So E1 saya adalah 1.5. E2 saya nak cari E1. Apa benda ni cikgu? Cikgu buat E1 kat atas. Okay. Sebab we kita dah tentukan ini adalah E1. So ini adalah E2. But since the question dia dah bagi nama dia E1, so just follow je lah nama dia E1. Macam ni lah, macam atas ni atas ni rumah Akmah, bawah ni rumah Aziz. Ay, Aziz ni ada ke tak ada dalam ni? Kenapa 24 orang ni? Sikit betul lah pula. 24. Itu total berapa? Aziz dan Aziz? 26. Internet slow kot. Internet dia sianya daripada hari tu, internet dia slow. Oh, ada seorang lagi tak ada. Siapa tak tadi? Siapa yang mesej saya tadi kan dia kata dia tak boleh masuk. Siapa nama dia tadi? Ada seorang mesej saya. Aziz. Oh ni Aziz cakap apa ni? Saya tak dapat masuk bandar. Buat rumit saya positif. Ya Allah. Nanti kena packing barang kejap. Nanti bandar hantar video recording. Ya Allah janganlah tragedi SEM 1 berulang. Okay, balas kejap kat dia. Janganlah. Jadi SEM 1 berulang. Okay, seorang lagi tadi Widat. Widat ni kenapa buat? Saya tengah ambil booster sekarang. Oh, okay. So dua orang ni lah. Okay. So E1 ni macam tadi atas tu rumah Aiman, bawah tu rumah Akmah. So walaupun bawah tu kita dah cakap Akmah, tapi Akmah tu dilabelkan sebagai E1. So kena label lah E1. Tak apalah, itu just labeling lah. Bukan tak salah pun awak nak letak dia itu pun tak ada masalah. Cuma dia dah mention dia nak E1, so kena label lah E1. Kita kena follow lah sebenarnya E1 dia kat bawah. Patutnya lah. Okay. So R1 adalah R dekat bahagian atas. Okay, saya tutup ni. Okay, saya tengok ni eh. Ini kita buat dia E1 ni. E1. Okay, so saya akan cari semua resisten yang ada dekat bahagian ni. Okay, ada berapa resisten yang ada kat sini? 1, 2, 3. Sebab ini ada resisten ni. RCE. So maksudnya apa yang saya kena buat? Saya kena tambah lah. 2 tambah 2 tambah 4. So itu adalah total resistance yang ada dekat ni. So ini sebenarnya adalah total resistance yang ada dekat E1. Okay, tengok pula E2. Tengok pula E2. E2. Okay, dekat E2 pula bawah ni tak ada apa-apa resistance, tapi dia ada dekat atas ni CD. Mana CD? CD adalah ini. Ni RCD. So 1.82. Okay, so kita tekanlah calculator. 1.5
X sama dengan 2 tambah 2, 8 lah kan. Per 1.82 shift soft. So saya dapat 0.34. So E1 saya 0.34 volt. Sebab dia adalah EMF. Betul tak? Ya, tak payah buat 3 lah. Buat 2 titik perpuluhan je. Jangan buat banyak-banyak. Okay, boleh faham tak yang konsep ni? Konsep konsep love. Boleh tak? Boleh. Ha? Boleh, boleh, madam. Boleh ya. Sebab yang ni sangat senang, makan dia pun banyak kan. So kalau dia tak ada R besar atau kecil lagi senang. You guna je E1 over E2 sama dengan L1 over L2. Direct je kalau dia tak ada R dengan tak ada R besar. Eh Darin, Darin ni yang mesej saya. Ayah awak buat ni Darin. Baguslah saya walaupun Darin kelas ni kan? Darin ada tak tadi? Ada, ada. Ah, yang awak buat ni, awak nak cari effective capacitance. Kalau series, C tambah ke 1 over Darin. Dia terbalik dengan resistor. Kalau series, resistor tambah. Tapi kalau capacitor, series. Series apa Darin? Ya, bagus. Saya cakap kat awak bagus sebab apa awak buat. At least you try. Ada je, saya percaya je daripada 24 orang ni, ada je yang tak buat. So tak apa, it's okay to make mistake dari. Bagus awak tunjuk kat saya, cikgu mana kenapa saya dapat lain. Bagus, maksudnya awak ada keinginan untuk buat. Ada orang dia memang rasa saya bagi tu, dia tak tahu je. Tak tahulah apa dia nak buat, apa banyak-banyak kerja saya bagi tu, dia nak buat apa tak tahu. Tak apa Darin, bagus. It's a good try. Bagus. Mungkin semua ada case good. Okey dah. Kita pergi kepada soalan nombor 10. Dah settle. Okey, kita naik balik lah. Okey, naik balik. Okey, sini. Okey, kita pergi kepada soalan objektif dulu. Okey, soalan objektif yang pertama. And body contain electron more than normal number have. So maksudnya dekat sini dia ada positif 10. Lepas tu dia ada negatif 18. So dia lebih lah negatif 8. So dia adalah negative charge. Eh jap. Saya kenapa dia betul berhenti kat situ pula tu? Awak nampak Darin punya ke awak nampak saya punya ni? Nampak Darinnya punya? Kenapa dia berhenti kat Darin lah? Dia start kot. Yo. Stop sharing. Dia stop. Dia stop. Okay. Saya sharing balik. Paksa tengok aku mahu dengan siapa tu. Mak dia. Mak yang mak. Kemar. Mak raya. Mak kat mana tu? PD, PD. PD? Bila masa PD ada ada buayan je tu pula tu? Ni seberang dengan Lexus Hibiscus tu, madam. Lexus Hibiscus. Dia punya tu ke sana kan? Ke atas laut Daripada Lexus Hibiscus tu, madam nampak dia daripada pesisir dia tu. Ada satu resort dia tu. Saya kena off dulu kot. Ya. Dia tak mau sharing dia ni. Saya tak tahu kenapa saya dah ni. Saya dah sharing dia ni. Ya. Stop sharing. Okay. Okay, saya share. Siapa punya internet yang tak elok kat ni? Okay kot. Mungkin saya kena keluar. Kalau saya keluar yang ni mati semua ke apa ni? Okay, tak mati.
Saya rejoin balik. Saya join balik. Okay, internet saya sini yang masalah. Macam macam. Sekejap je. Okey. Petang ni ada kelas ke? Petang ni fizik eh? Malam ah, malam betul ah, malam gabung. Malam 8:30. Petang ada? Petang ni ada kan ganti fizik? Haa, petang ni ada. Betul saya buat ni tutorial. Gabung lah. Haa, pukul apa? 2:30 kan? 2:30 hingga 3:30. Betul lah gabung. Betul-betul. Okay. Apa pula dia kena petang. Okay. Ha, dah saya masuk kepada ni. Ha. At least sampai sini lah sebab diorang semua dah habis dah rasanya. Okay. The SI unit untuk measure electric charge adalah Q. Dia minta Q. Q adalah coulombs lah. So jawapan dia B. Kalau current adalah ampere. Kalau capacitor adalah farad. Ha. So yang ni kena tahu eh. Jangan confuse. Selalu ramai confuse. Ini dia buat C. Yang ni dia duduk nak senang. Dia C dengan C. Salah. C, F. Ha, C dengan F eh. The apa responsible for the current flow in the closed circuit. So what is made the current can flow adalah the different in potential different. Ha, disebabkan ada potential different. Bukan sebab electric charge. Charge dia duduk situ je. Charge memang ada. Tak, kalau dia open ke dia close ke dia ada. Dia duduk dalam tu je. Apa yang menyebabkan dia bergerak adalah disebabkan potential different. Ada perubahan. Potential different. So that's why dia boleh bergerak. So bila dia boleh bergerak, that's why akan rujuknya electric current. Any charge conductor will receive electricity from earth when they connected to it, said to be. So kita ada earth. Kalau any kat earth kan adalah positive. So any charge conductor, dia akan receive electricity from earth when is connected to it, said to be negative. Dia negative lah. Sebab earth adalah positif, so dia akan, bila dia connected ni, dia akan jadi negatif. Okay, number 5. Resistance of the wire is directly proportional. So dia tanya R directly proportional dengan apa? So rho sama dengan RA over L. So R sama dengan rho L over A. Di mana R directly dengan resistivity dengan length. So jawapan dia length lah. Diameter salah sebab area adalah inversely, bukan directly. Area salah, salah. So jawapan dia adalah E. Okey, kita masuk kepada soalan yang pertama. So at least sampai nombor 3 pun okeylah nanti. Macam mana nak sambung awak ni sebab kelas lain tu semua dah habis. Okey. So nombor 1. Okey. Current. So dia bagi current, dia bagi time. 3 hour. What is the total charge? So they ask you about Q. So nombor 1 kita tahu formula I equals to dq over dt. Yang ini adalah dia at instantaneous. Tapi dia dah bagi specific time. Boleh je nak guna ni ataupun nak guna Q, I equals to Q over T pun boleh. Tak ada masalah because 4. 4 sebenarnya average lah. So kita guna Q equals to IT. So my I adalah 4. T saya 3 darab 60 darab 60. So saya akan dapat 4 darab 3 darab 60 darab 60. So my answer is 4.32 power of 4.32 times 10 power of 4. So itulah jawapan saya dan unit untuk charge adalah coulomb. Unit dia adalah coulomb. Settle nombor 1. Okay, nombor 2. They give you potential difference is 24. So this is V. They give you resistor R. Calculate the magnitude of current. So they ask you to find I. So nombor 2A. So kita nak cari
I. So kita guna formula V equals to IR lah. Sebab dia bagi V, which is V is 24, I nak cari, R is 15. So saya akan dapat 24 bahagi 15. So jawapan dia 1.6 lah. So I saya sama 1.6 ampere. Okay, boleh tak ni? Boleh eh? Saya laju eh? Boleh kan? Boleh begin? Boleh. Okay, a potential difference 8 volt is applied across the metal wire with cross sectional area, but this A ni adalah dalam mm squared, so kena tukarlah kepada meter. Dia bagi length dan dalam meter. Okay, determine resistivity when the current adalah ini. So they ask you to find rho. Okay, apa formula rho? You boleh tengok dekat nyamuk depan atas tu, rho sama dengan RA over L lah. Nombor 2B, rho sama dengan RA over L. So rho sama dengan R, we don't have. Area, we have 0.08 times 10 negative 6 sebab dia mm squared. So mm nak pergi pada ni darab 10 kuasa 3, negative 3, tapi squared, so that's why they become negative 6 lah. So you divide by length is 0.5. But we don't have the R, but we know that V equals to IR by using Ohm's law. So make it R as a subject, so V over I lah. So rho sama dengan my V is 8 divide by I, 1.2. 0.08 times 10 negative 6 divide by 0.5. So my rho will become 8 divided by 1.2 times 0.08 power of negative 6. So divided by 0.5. So jawapan saya akan dapat 1.06 lah. 1.07 lah kan, darab 10 negative 6. And the unit adalah, okay tak tahu unit, buat satu-satu lah. So rho adalah sama dengan RA over L, rho sama dengan RA over L. So ohm, ini M square, ini M, potong-potong, so dapat ohm meter. Okay, boleh? Boleh, Madam. Okay, kita masuk soalan number 3. Kita tarik sampai nombor 4 lah ya, kalau boleh. Okay, kita masuk soalan nombor 3. Explain the effect of temperature when the electric on the electrical resistance in the metal. So dia tanya apa jadi pada temperature. Okay, so yang ini ada 3 tau. Yang ini tak akan keluar dalam PSPM because your PSPM adalah kira, tapi mungkin boleh keluar dekat UPS lah. Ha, UPS ni mana tak tahu lah kan, UPS untuk ni. Okay, dia akan tanya, mungkin dia akan tanya what effect of temperature. So yang pertama, when the temperature is rising dekat resistor tu, number of electron per unit volume remain unchanged. So number of electron per volume remain unchanged, dia tidak berubah. Yang kedua, apa ni? Yang kedua adalah apa? Yang kedua ni. Resistivity, metal vibration, vibration of metal atoms increase, vibration antara metal atom increase, so the collision between metal atom and metal atom and electron will be increased lah. Sebab apa maksudnya, dalam awak punya metal atom ni, metal atom awak ni dia dah vibrate. So elektron yang nak melalu ni dia akan melanggar lah. Dia susah nak lalu sebab dia bergetar, susah nak lalu. Berbanding kalau kosong, dia duduk diam-diam, tak ada vibration, dia nak datang senang je. So nombor 3, resistance dia akan increase. Okay, boleh tak? Okay, je madam. Okay, saya ulang balik eh. Mula-mula number, yang penting the temperature increase, number of electron per volume remain unchanged. Dia tidak berubah.
Tapi vibration, vibration dia punya getaran untuk metal atom akan increase. Ha, itu memang awak belajar kat chemistry kan. So collision antara metal atom dengan elektron akan jadi increase lah. So that's why resistance, halangan untuk dia jalan susah lah sikit berbanding kalau dia tak ber-vibrate. Ha. Okay, kita masuk soalan number B. A platinum of platinum wire, dia bagi resistance ni, dia bagi temperature ni, is placed in the water bath with the resistance finally rise to the final volume. Okay, so ini ada R kedua lah. So ini R pertama, ni T1, ni R kedua. Kata dia temperature, so dia suruh cari T kedua. Bila dia bagi coefficient of resistivity, so ini adalah alpha. So bila awak nampak alpha, keluar je lah formula. Satu formula saja yang ada alpha. Yang ini adalah cerita pasal effect of temperature lah. So kita akan guna formula R sama dengan R0 1 plus alpha delta T. So R saya adalah 0.6, 0.5, 1 plus alpha 3.93 times 10 negative 3. Temperature saya adalah, temperature saya adalah temperature saya adalah T final tolak 0 degree Celsius. So saya akan dapat nilai lah ni. Tekan kat kereta, hilang lah kereta. 0.6 alfa sama dengan 0.5 darab 1 tambah 3.93 dah 3.93 kuasa negatif 3 darab X. Tak tahu tolak X je lah. Buat pun nak tolak X. Okey, sekejap lah. Saya kena tengok betul tak saya punya bracket betul. Tekan ni buat apa? Shift saw. 5.09 ataupun 50 point. Betul ke 50.89? Betul, betul. Temperature adalah 50.89 degree Celsius. Okay. Boleh kan? Boleh je kan? Okay, number C. Number C dia ada bagi toaster. Okay, dia ada bagi toaster, heating element, dia bagi nikron connected, dia bagi V. Initial temperature, so dia bagi T. Dia bagi current, I. When the toaster reach the final temperature, the current adalah, so ni I1, ini adalah I2 lah. So ini T1 lah. Calculate the final temperature, so they ask you to find T nombor 2 lah, T final. When the heating temperature coefficient, dia bagi alpha. So again, kita akan guna formula yang sama. Okay, kita ubah je lah yang ini, dalam dia ni. Okay, mari kita ubah. Senang je, senang. Jangan susah T. Okay, tapi dia tak ada bagi R. Okay, tak ada bagi R, V adalah dulu. Tapi kita tahu V sama dengan I, R. So, R sama dengan V over I. So, kita boleh buat V over I, V naught over I naught, 1 tambah alpha delta T. Okay, V tak ada. Tapi dia bagi tahu V source adalah 220. I asal 1.8. I final 1.53. Sebab apa? Makin temperature increase, current akan berkurang lah. 1 tambah alpha, wah adalah 4 darab 10 kuasa negatif 4. Temperature you adalah, dia suruh cari T final tolak 20 degree Celsius. Okay, so what happened to my V here? Okay, your V here adalah sama. Kenapa sama? Kenapa constant? Sebab you tengok balik formula ni, IU dah berubah. IU makin menurun. Disebabkan resistance increase, maksudnya banyak halangan. Sebab bila dah panas, resistance kan increase. So I akan berkurang. So what happened to V dalam calculation, dalam fizik, mesti salah seorang constant. Tak boleh semua nak berubah. So this one should become constant. So that's why dia jadi 220 lah. So yang ini kita boleh cancelkan dia. So tinggal satu-satu lah. Okay, don't call saya. Sekejap ya. Hello. Malam. Ya saya. Tadi Hani call saya.
Okey. Itulah. Okey. Ah, okey. Ah, sama-sama. Okey. Banyak tu halangan kan? Okey, so tak apa, banyak halangan, kita kena sama macam Haziq, halangan banyak. Tak apa ya Haziq, halangan banyak tu bagus Haziq. Pasti akan berjaya. Haziq ada tak Haziq? Haziq? Tak ada, madam. Tak ada. Aduh, aduh, siangnya. Tak, madam ada nak apply atau belajar. Lepas tu nama madam hilang. Tu cakap halangan tu lah, telipu sana, telipu sini, macam-macam halangan tu lah. Itulah kehidupan, banyak halangan, tak apa. Kita benda yang kita boleh ni, kita ada lalu darab, aduh. Mana tahu nanti besok saya masuk sama universiti dengan awak, dapatlah kita kawan-kawan. Kawan pula tu. Kawan lah kemar pula tadi. Jangan awak lari ke saya dah. Jawapan dia 4.6 betul. Dia tengok jumpa Tan Jiman lah. Tak apalah kena dengan Tan Jiman nak lah. Tan Jiman dia pandai nak kawan dengan Tan Jiman lah. 4.61. Betul. Ye, betul 4.61. Okay, so temperature final saya 4.61 darab 10 kuasa 2 degree Celsius pun boleh. Tak ada masalah because it's the same thing lah. Sama je dengan 461.18 degree Celsius. It's the same thing. Don't worry. Okay, dah pukul 12. Saya tak sempatlah juga nak habiskan. Saya stop sampai ni, nombor ni. So nanti saya akan sambung ni. Masalahnya kelas lain semua dah habis. Jadi nanti petang kita buat revision. Jadi awak tak akan tak habis-habis lah ni. Saya mungkin akan bagi video awak boleh tengok tak? Tak awak tinggal ni je kan? 8, 9 saya rasa senang. Yang ni memang saya tak nak discuss sebab saya dah banyak kali cerita pasal cough. Yang ni pun saya tak akan discuss sebab yang ini siapa pandai buat kapasiti dia akan dalam tak apa media pun tadi. Okey, yang ni je lah tinggal sikit ni. Tak apalah saya, yang ni nanti mungkin lepas habis kelas saya school awak sekejap untuk settlekan yang ni. So petang ni kita just buat division daripada chapter 1 sikit-sikit-sikit. Kalau okey, tengoklah sebab saya tak sempat juga nak buat awak punya pre-UPS kan. Macam sebelum saya buat pre-UPS tu kan. Itulah saya tak sempat nak buat soalan. Tak apalah saya cari sikit-sikit lah kalau sempat petang tu. Okey, boleh? Laju cakapnya. Boleh, madam. Okey, tak apa. Tiga lagi soalan tinggal. Okey, so saya stop dengan Tasbih Kefara, Surah Al-As.